Selamat datang ke IC Prada Channel. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menghilangkan bunyi tek 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 pada AEFM kereta Proton Saga FLX. Tanyakan Proton Service Center atau mana-mana bengkel, mereka akan menyarankan untuk terus menukar AEFM itulah. Tapi harga dia pun bukan alang-alang, memang ada mahal sedikit. Oke, dari sinilah sebenarnya puncak bunyi yang keluar tek tek tek. Oke, kita lihat. Pertama kita perlu buka benda yang dibulatkan ini dulu lah. Caranya paling senang, kamu buka saja ini dua nut spana box nomor 6. Oke, yang berbunyi sebenarnya itu nampak itu besi, dia sebenarnya sudah terlepas daripada nut ialah thread nut ialah. Jadi sebab itu dia berbunyi tek 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 begitulah. Jadi kamu boleh kasih ketat itu thread menggunakan screw yang threadnya besar, bukan yang thread halus. Selepas itu kita kasih pasang balik lah. Lepas pasang balik kita cek semua. Oke, sudah pasang balik, kamu cek semua nut sudah masuk dan boleh try start lah. Nah, kom-kom, selepas start kereta kembali sunyi. Oke, sekian itu saja, terima kasih karena menonton. Sekiranya ada pertanyaan, boleh tulis di bahagian ruang komen. Yang saya akan kongsikan selepas ini, jangan lupa klik butang subscribe.